kabut, masuk ke perumahan dingin sekali nih. Kabutnya turun. Kabut. Embut, embut. Udah jam berapa? Hah? Jam berapa? Itu lampunya menyala, Mak. Iya. Sini treknya. Udah. Ini kabut beneran. Ini jam berapa nih? Jam 6, setengah 7. Setengah 7 aja kabut begini. Dari tadi, dari sana ya? Iya. Awas mobil. Ih, beneran gelap, ih. Kayak oke, jam 5. Iya, gelap banget tuh, Benja. Pantes. Tuh lihat sawahnya tuh. Dingin banget, iya. Tahu kamu nggak rasanya dingin banget ini? Dingin? Dingin banget ya. Ini karena pakai AC juga. Katanya situ waktu itu kata yang inian bangunan dingin mbak semalam katanya. Enggak ya bilang itu. Ini beneran ih. Ini di atasnya lebih dingin. Kita tempat tinggalnya di puncak. Di puncak Sidapua. Puncak Sidapua. Patungnya kedinginan kah tuh? Itu kan pakai ini, pakai kemben, beskap. Beskap itu hangat, dipakai. Tapi memang adatnya orang Banyumas itu digambarkan Semar kan begitu, yang di tarian itu tidak pakai baju, kaos oblong, pakainya beskap, jadi agak hangat. Wow, orang bangun tiap hari tuh ada aja orang bangun. Jadi di jalan itu penuh sama material. Pasti ada ini nanti itu selesai nanti ada lagi depan. Nanti ada lagi depan lagi gitu. Tapi ini kurangan nggak ada kabut banget. Ban nggak ada. Ya entah halang mau turun ke bawah itu susah gitu kan. Nah itu aku lihat tuh di atas tuh. Oh iya iya. Berasa. Adem banget nih. Ingin tahu nih sekolahan. Kayak saya mati nih yang saya nyala. Tuh biar ngerasain udara yang segernya. Tebluk. Gerbang. Gerbang cinta. Oh berarti nenek-nenek nggak jualan getuk? Jualan nih? Mana bukan itu mah kue. Sebelah kanan. Nih pintu gerbang tuh Bukit Permata. 1x24 harus lapor katanya. Aduh.